gitu, maksudnya ini di direbus. Itu cairannya itu apa, Pak? Cairan ini potas. Potas. Potas sangkali ya. Oh, sangkali. Orang betawi itu dikai kodok kayak kang ngilang no karat, ngilang no kotor-kotorannya keringat. Ini waktu bakarnya tuh waktu itu berapa butuh berapa? Enggak tentu, maksudnya enggak pakai waktu pokoknya kelas kelihatannya api, ngono wis katok. Mengkilat. Mengkilat bersih disikat. Oh. Ini 5 menit lah. Ngomong sepi enggak apa-apa. Sak kelas lagi. Iya. Bahannya selain itu apa lagi, Pak? Oke, Mbak. Potas sama air. Potas dicampur, mulai selarut. Mulai dicampuri emas. Lek sing ana lek sing ana emas e iki. Iki ana emas e. Oh, itu. Emas 24 karat. Emas 24 karat iki lho. Kang Willy amene. Hmm. Agak gede dulu ya, oke. Sampai ini kayak 1.000. 24 karat, 24 murni. Nah terus ini caranya nggak sekuan, ini dilarut no. Sate no banyu ini. Nah ngejure ini pakai itu masih larutan. RCL sama air keras perak. Ini dicampur tadi situ. Tekan nang ngono cengkir kumang. Mau terus masih iku mau dicemplungno. 10 menit larut dadi banyu. Oh, larut dadi banyu dikeringno. Terus sok iya mbek iki mang. Banyu kota sampe banyu mang sing wis larut. Dadi ini bening. Ini bening. Wes. Sudah. Pahat-pahat. Jalannya nyuci. Kuman, masih di toko. Kolote lagi. Kolote dilangi. Tapi kalau kemarin dicuci, kalau dibalik nolak toko ini, gak apa ya? Gak apa? Gak apa-apa. Kak, dicuci. Sikat, sikat sampai ini, sikat kuningan. Sikat kuningan. Wis ngilat deh. Nggak kurang bersih di cemplung nomor. Bayar apa? Bayar apa? Kurang bersih, jangan lupa mana yang gak bongkok. Oh, gak perlu dicuci ya, Pak? Ya langsung, kalau misalnya ada sabunnya, langsung. Gak ada digodok maksudnya. Oh, iya. Kan dari sabun langsung dimasukkan, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini tutup sabun, ini kelerak. Oh, kelerak. Sabun ya kena, cuman sabun kan lunyu. Kadang tangan agak tawar, iritasi. Lalu kan alami. Karena bahan kimia. Jadi ya kalau lunyu, tangan gak iritasi, gak gatel.
bersih. Kemudian nyuci cewek, nyuci anu kayak ini kurang lo sabun dia. Di pabriknya kurang dibangun kan? Pabrik sabun. Kayak ini tak kurang bersih, dicemplung ke mana, ditunggu paling 4 jam, 5 jam. Loh, kok suwe? Yang lokasinya itu diganti berapa hari sekali atau sampai gimana? Anu nih, enggak godok? Iya. Yeah. Ya, cairannya. Cairannya apa ini? Cairannya. Kayak cairannya sampai gak kena, sampai gak makan, sampai gak keluar anu, gak bisa bagus. Walau di Cilegon gak bisa bagus, ya diganti. Kayak anyar mana. Cairan ini terserah. Gak diganti suwe, gak apa-apa. Pak, itu kan apa cara membersihkan emasnya? Terus kalau biar nggak kena korosi lagi itu gimana? Biar nggak terjadi korosi? Karena ya sudah karat. Yo kak gawe, tele, ya pintel, mantap. Ayo kena mana? Kena keringat, kena. Ya, terus kena sabun, ya. Mencegah sampai gak kena ini mana ya, dibungkus. Gak bisa awet. Potas sama potas. Sampai campuran emas ya kemana? Ya, potas sama campuran emas. Terus di gabung no, cuma kalau di kelet no, cuma jarak jauh. Ini masih nempel nangge ini, ini nyedot nempel nangge ini. Kurang bagus, diambil lagi, sikat lagi, gak apa-apa. Mantap ya dia. Pertama tumpul ya. Cuma cerita nih, ngeterno. Iya, ngeterno. Jadi penyepuan itu yang tadi juga. Ya, prosesnya. Mantap ya, Pak. Nyuci barang ya kudu tonge ya eleknya gak oleh api. Gak kena oleh api. Kenapa? Kenapa? Ya saya anu kok. Temone iki lho wis mati. Nek pas nang ngono.
kalau nempelak dia gimana? Kalau misalnya itu didekatkan apa pak dampaknya? Ya dampaknya anu malah rusak iki ireng. Oh hitam. Soalnya kan iki kan sing nyedot nyedot iki. Iya. Yeah. Alek di templek nong kok tadi konslet rusak. Terus barang iki dilinang kene ngono ya gak kena. Oh jadi memang di negatif. Iya, iku dilinang apa? Min. Yeah. Ya, terus iki plus. Kalau kerjanya, anu apa itu di sepong ini kak ngurangi kadar iki ya kak ngurangi bobote. Aku udah karung ngecat ini. Oh jadi ini. Baru nggak dilapisi mas. Wes mau ngono tok aja nek prosese. Ya syutingen. Kan ninggal ya. Eh, seri selfie ae, seri selfie seri. Sing mas asli. Ya cerita kayak masuk. Cuman barang ini mana? Nek apa after beaver masih. Masih. Oh iya. Kayak gini mau fungsinya mau ngering atau? Oh cuma mengeringkan saja. Nah, kan kena banyu potas, kena banyu anu lek gak digaringno, lek gak dirijiki, engko kena kulit gatel. Apa eta sih gatel mbek? Keroken. Gatel ambek keroken ya, Ji. Kira kan ini biasanya kena ular ya. Gatel itu alergi. Kok pinter pak? Pinter awakmu sekolah.